どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman ya. Itadori, Yuji Itadori. Sorry ya, seharusnya videonya kemarin, cuman kemarin gue gak enak badan banget. Gue bahkan gak live juga hari Minggu. Jadi ya, I'm so sorry man. Dan untuk yang tawa, kita jadiin besok aja. Tawa besok aja teman-teman ya. Untuk video hari ini kita main Yuji Itadori teman-teman ya. Ini karakter yang sebenarnya gak baru-baru amat sih. Udah lumayan, berapa ya? 3 hari mungkin, apa 4 hari ya. Ya, kalau kalian lihat di sini di Jujutsu ada Yuji Itadori di harga dia 1.500. Kalau nggak salah, ya 1.500 kalian bisa beli aja langsung ya. Dan ini salah satu karakter yang unik, tapi apa ya? Susah banget Pak, sumpah pakai susah banget menurut gua ya. Menurut gua karena ini butuh timing yang benar-benar butuh timing banget teman-teman ya. Ini bahkan lebih susah daripada Grey yang waktu itu gua bilang ya. Ya, Grey kan menurut gua kan susah kan ya. Ini jauh lebih susah lagi Pak. Entah kenapa ya. Kalau menurut gua ini jauh lebih susah sih. Oke, jadi kita langsung aja Pak ke skill pertama Divergent Fist teman-teman ya. Jadi Divergent Fist ini adalah kayak semacam buff di mana nge-enhance M1 kalian. Dan M1 kalian kan biasa kayak gini. Nah, itu kan M1 kayak gitu ya. 4,1 damage ya. Nah, kalau misalnya pakai Divergent Fist ya. Oke, kita lihat coy ya damage-nya jadi berapa coy ya. Nah, lihat. Jadi kayak gitu coy. Jadi kayak ada tambahan 2-nya ya. Lumayan banget gak sih? Lumayan banget gak sih? Lumayan ya. 2 loh, jadi kayak M1 kalian tuh sakit banget anjir sumpah. Tapi sayangnya cuma sebentar. Sayangnya cuma sebentar ya. Dan ini kenapa bukan gue jadi 4-2 anjir. Nani tadi 4-1 perasaan. Oke. Gue gak tau kenapa. Dan by the way ini kalau kalian pakai Divergent Fist-nya di dekat orang, dia akan kayak kena mini stun gitu. Bisa dibilang kayak mini stun gitu teman-teman ya. Dan itu ngedamage juga lumayan sih. Kita coba aja oke. Kita coba ke yang sini. Tes dummy kita coba. Berapa damage ya? Ya segitu tuh 3x3 ya 9 lumayan lah ya. Ya gak banyak sih. Emang itu gunanya, ya emang utamanya tuh M1 kalian gitu. Jadi M1 kalian jadi lebih sakit gitu kan. Bukan buat ngedamage secara langsung gitu. Makanya ini karakter, ini sumpah ya, ini karakter M1 banget Pak. Kalau kalian gak bisa main M1 sedih sih kayak gue ya. Gue gak bisa main M1 jadi susah banget sumpah. Karakter ini susah banget. Gue gak ngerti sumpah. Susah anjir. Gak ngerti lagi gue. Let's go. Kita coba aja ke skill kedua Black Flash ya. Ini lebih susah lagi Pak. Bentar. Sebelum kita ke skill kedua, ini skill pertama dulu ya. Itu kenapa dari tadi gue ladder? Karena skill ini tuh bisa dipakai buat ladder. Jadi kayak gini contohnya, kayak gitu. Langsung gue skill pertama bisa langsung combo lagi tuh ya. Tuh kayak gitu bisa. Jadi kalian bisa lihat tuh satu combo setengah darah Pak. Gila sakit banget gak sih? Sakit banget anjir sumpah. Itu kalau kalian kena begitu meninggal sih. Kalau orangnya jago, dia pakai yang skill keempat, abis itu kalian ditarik lagi dia, terus skill ketiga udah kalian dihajar lagi sampai mati anjir. Itu bisa bener-bener dari 100 sampai 0 anjir. Sumpah gue pernah digituin soalnya anjir. Dajal emang. Oke, let's go, kita ke skill kedua yaitu adalah Black Flash, di mana ya kayak begini. Ini kalian masih klik tuh ya. Itu kalian masih klik dan dia ada jeda waktu ya teman-teman. Kalau kalian nggak klik itu dia cuman kayak gini doang. Tuh, itu kalau kalian nggak klik dia cuman kayak gitu doang. Makanya ini karakter yang gue bilang ini susah banget Pak, butuh timing banget. Karena apa? Karena skill keduanya Pak. Skill keduanya tuh kalian mesti Black Flash ini mesti kalian timingnya tepat banget cuy. Kalau nggak tepat dia cooldown. Kayak gitu ya jeleknya ya. Dan ini satu-satunya skill yang rusak blok waktu si Itadori ini belum awaken ya. Jadi kayak gini. Nah timingnya kayak gitu. Timingnya tuh ya kayak gimana? Kalian mesti belajar sendiri sih tuh kan. Gue aja gagal tuh. Gue gagal barusan tuh ya. Kalau kalian gagal ya nggak akan ngerusak blok. Itu dia jeleknya Pak. Itu dia jeleknya anjir. Dan skill ketiganya Manji Kick. Ya ini kayak knockdown biasa doang sih kayak gini nih ya. Knockdown biasa. Damage-nya 20 kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah 20 deh. Kita coba aja oke. Kita coba Black Flash lagi deh. Black Flash ya. Ini Black Flash bisa terus-terusan Pak. Kalau kalian ngerti mainnya ya. 1. 2. Ya. Itu gue terlambat tuh ya. Anjir makanya ini kartu susah banget Pak. Sumpah gak bohong gue. Gue gak bohong nih kalau kalian baru pemain pemula ya kayak gue ya. Jangan Pak. Ini karakter susah banget anjir. Sumpah susah banget Pak, gak bohong gua. Gak bohong, susah banget. Lalu kita coba. Bentar kita coba lagi, Black Flash. 1 2 3 itu sebenarnya bisa sampai 4 kali bahkan ya. 4 atau 5 kali ya, gua gak tahu deh. Oke, bisa berkali-kali dah. Itu OP banget sebenarnya sumpah Pak. Yang Black Flash ini sebenarnya OP banget kalau kalian bisa terus timingnya ya. Itu yang bikin susah sumpah. Itu yang bikin susah. Manji Kick berapa damage-nya? 20. Saya gue sih Manji Kick 20 deh. Let's go. Sekarang skill keempat My Brother. Ya kita nge-spawn My Brother yang menangis. Gue gak tau siapa namanya. Gue gak nonton Jujutsu Kaisen soalnya. Ya pokoknya dia lah ya. Lalu dia gunanya adalah
ngebantuin kalian kalau kalian lagi M1 tuh ya. Dia jadi kayak Divergent Fish yang manual lah, istilahnya Divergent Fish manual. Kalian lihat tuh ya. Gila gak sih, sakit anjir. Dan dia kayaknya enggak bakal, gue baru ngomong dia enggak bakal hilang terbang aja dia ke udara anjir. Ya udahlah ya. Oke, dan itu My Brother sebenarnya gunanya bukan cuma buat itu, cuy. My Brother ini gunanya untuk pindah tempat ya. Kalian bisa pindah tempat sama musuh kalian. Bentar kita coba My Brother. Kita coba My Brother. Lalu kita arahin ke orangnya, kita skill keempat. Dia akan pindah. Langsung kita combo aja. Langsung kita ladder. Tuh kayak gitu ya. Itu combo-nya kayak gitu tuh. Combo-nya kayak gitu, tapi ya kalau di sini gampang. Pas dicoba di aslinya Pak susah. Karena itu bisa diblok ya. Gampang banget diblok yang skill My Brother itu, sumpah. Gampang banget. Pokoknya kalian kalau kalian main Itadori itu kalian mesti mainin ini sih. Mesti mainin ini, Pak. Mesti mainin ini, sumpah. Mesti mainin ini, enggak bohong gua. Itu kalian mesti bisa main itunya, Pak. Kalau enggak bisa ya susah banget sih. Kalian bisa lihat kan gua 3 aja enggak tembus dari tadi, Pak. Emang sesusah itu ya. Sesusah itu aja main Itadori. Let's go. Kita langsung aja. Wah, Awaken Itadori ya. Ini kalau kalian enggak lagunya tidak dimatikan, dia lagunya SpongeBob SquarePants anjir. Lagu yang celana robek tau gak kalian ya, pokoknya itulah. Oke, skill pertama waktu dia awaken cliff. Sesimpel itu dan sakit banget. Dan itu ya dari jarak jauh instan, gak perlu apa-apa. OP makanya anjir. Dismantle. Ya kayak gitu dismantle. Kalian mesti ngeklik ya. Dismantle tuh mesti diklik. Jadi ya kayak begitu tuh. Lumayan lah ya. Langsung yang ketiga, fire arrow. Boom. OP. Ini OP banget fire arrow. OP banget, Pak. Sakit dan ngeburn. Parah. Yang cliff kita coba apakah ngerusak blok. Kita coba yang cliff. Kayaknya enggak deh. Ya cliff gak ngerusak blok ya. Dismantle. Yep, dismantle ngerusak blok ya. Dismantle ngerusak blok. Fire arrow juga ngerusak blok setau gue. Dan dia ngeburn lagi. Gila, burnnya sakit banget tuh. Lihat tuh, burnnya sakit ya. GG sih. Lalu skill yang keempat, Domain Expansionator Yuki Tenkai. Dimana semua skill kalian di enhance ya. Lari kalian lebih cepat. Skill kalian yang skill pertama dia jadi jarak jauh. Dan semuanya kena ya. Lalu dismantle juga kayak begitu cuy ya. Ini, tapi ya itu jeleknya kayak gitu. Kalau kalian abis awaken mati. Selesai awaken kalian mati cuy. Jeleknya kayak gitu sih. Ini ya mirip-mirip kayak Gon gitulah. Cuman bedanya apa ya? Ini OP sih, tapi enggak se-OP Gon sih. OP kan emang kalau Gon kan emang benar-benar langsung mati gitu kan. Tapi kalau ini enggak ya. Ini enggak, masih bisa dihindari lah skill-nya. Kalau kalian domain expansion tapi nah itu udah beda. Kalau kalian domain expansion nah ini udah beda coy. Ini udah beda skill pertama cliff. Kalian bisa lihat ya. Jarak jauh semua. Itu bahkan ya tuh semua sekeliling kalian kena. Gila nih, ini buat main di public enak banget, Pak. Anjir, tapi cuma sebentar coy ya. Cuman sebentar, imagine domain expansionnya. Aduh. Itu kalau kalian dismantle itu juga setahu gua kena, hampir semua kena deh. Jadi kayak seluruh di sekeliling kalian tuh kena semua ya. Tapi fair roll enggak? Tahu gua fair roll enggak? Apa damage-nya naikin ya? Bentar kita coba deh, kita coba. Oh, by the way cuy, gua salah cuy. Yang skill keduanya Itadori waktu dia awaken itu bukan diklik ya. Itu kalian mesti dekat banget. Kalau kalian dari jarak jauh gini dia enggak bisa. Enggak beda kayak cliff, beda kayak fire arrow ya. Ini dismantle tuh kalian mesti deket banget. Dari sini bisa gak coba? Dari sini gak bisa. Dari sini? Ya, dari situ bisa ya. Dari situ bisa. Dan ini ngerusak blok juga. GG sih. Oke, kita coba lagi Ryoiki Tenkai teman-teman ya. Tadi tinggal Ryoiki Tenkai itu skill apa yang belum kita pakai? Fire arrow sama dismantle ya. Dismantle tuh kayak gini nih. Dismantle. Ya kan? Gila, dismantle satu map anjir. Gak ngotak anjir. Skill ketiga fire arrow. Ya, fire arrow kayaknya gak ada yang berubah deh. Damage-nya doang kali ya. Iya, kayaknya fire arrow gak ada yang berubah deh waktu kita domain expansion. Kayaknya ya, gue gak tau juga sih. Kayaknya ya. Ya, itu dia untuk Itadori. Ya, tetap aja skill yang paling susah, skill keduanya. Yang sebelum awaken ya. Black Flash itu susah. Susah, gak bohong. Gue susah buat pakainya anjir. Kalau kalian bisa, kalian gigi sih. Cuma kalau kalian bisa, kalian gigi banget sumpah. Gue salut deh sama orang yang pada bisa M1 anjir. Sumpah, gue gak bisa M1 sih. Sumpah, jujur aja ya. Gue gak bisa M1, Pak. Gak bohong. Cliff. Dismantle. Boom. Gigi sih, Itadori OP sih sebenarnya sih, cuman ya skill keduanya itu. Yuk, let's go, kita langsung aja ke ranked. Alright, Yuji Itadori, let's go. Pingnya nggak terlalu bagus, yang artinya skill kedua kita bakal susah banget untuk dipakai, ya karena timingnya itu loh, aduh timingnya Pak. Timing is everything cuy. Pakai Sukuna tuh timing is everything ya. Yang skill Black Slash-nya itu loh, itu skill kedua itu kalau kalian gagal udah susah banget Pak. Karena dia bisa berkali-kali kan. Dan dia tuh ngerusak blok. Wah, lawan gue siapa itu anjir? Wah, Kojo anjir. Lawan gue sendiri. Si. Aduh, lihat ngeleknya. Anjir, gak timing kita kelar sih. Ini kita kalah sih.
timing apa nggak bisa pak? Timingnya ini skill keduanya. Skill nggak bisa timingnya ini. Kita emon aja lah. Kita emon aja cok. Emon. Flex flex. Skill. Timing nggak bisa ini, nggak bisa pak. Ya timingnya, timingnya sama sekali tidak memungkinkan kita untuk combo ya, karena timingnya. Karena kalian kalau mau combo tuh mesti dari black slash dulu cuy. Susah jadinya. Susah banget anjir. Oke. Black slash. Satu, oke. Okay. Dua, kena dong. Ah, ayolah timingnya. The timing. What? Gak kena lagi anjir. Divergent. Oh shit man. Oke. Divergent. Oke, Black Flash satu. Black Flash kedua, mana kedua dong anjir? Imagine enggak sih timingnya? Ya ini kalau kalian main ping gede kayak gini coy. Timingnya susah banget. Sumpah ini karakter susah banget, Pak. Enggak bohong gua. Ini karakter susah udah pakai lo. Skill keduanya ini lo. Nah, satu. Lagi timing. Cuma bisa satu kali tuh kan. Timingnya tuh cuma bisa sekali gua karena nge-lag itu lo. Wes anjir, kaget gua bangke. Oke. Aduh, gua gagal ender lagi imagine. No. Black Flash. Skill set kena dong. Oke. Sekali kena dong. Aduh, hilang lag-nya anjir. Punch kick. Oke. Ampus kena. Oke, sip. Alright. Alright, my brother. My brother, where are you, my brother? No. Anjir. Black Flash. Satu. Anjir. Wah. Wah, anjir ngeselin banget. My brother, pindah tempat. Oke. Where are you? Dia skill biru lagi, skill biru kah? Wait, gak kena. Black Flash. Wah, gak kena. No. Aduh, tidak kena. Yang Black Flash tidak kena ibu. No. Oke. Ah. Di. Oh tidak. No. Black Flash. Ah, timingnya anjir banget, ngeselin banget. Sumpah gak punggung timingnya anjir. Timingnya the timing man. Aduh. Timing skill keduanya itu gak bisa, gak dapet. Kalau pingnya 200 tuh timing kedua susah banget. Gak bohong gue. Anjir. Imagine tuh satu kena. Kena lu. Meninggal. Oke, sip. Where's my brother? Gue bisa awaken mati dia. Tapi dia awaken gue juga mati anjir. Dia awaken gue juga mati cok. Wait, gak kena. Oh anjir, kenapa imagine. Oke. I'm for me to awaken man. Udah awaken aja, gak usah banyak bacot ya. Gak usah banyak bacot gitu kan. Langsung aja. Oke. Langsung aja coy. Oke. Langsung arrow aja. Mati gak? Oke, die. Oke, gue tinggal domain expansion dia mati sih harusnya. Tinggal gue domain expansion dia mati ya. Ryoiki tengkai. Oke. Tinggal gue Ryoiki tengkai. Skill 1. Langsung aja. Wah. Wah anjir, dia Ryoiki tengkai juga cok. Oke, dia Ryoiki tengkai. Oh no. Clip, gue juga masih Ryoiki tengkai kan. Ryoiki tengkai gue udah habis. No. Oh shit. Oh untung holo gak kena. Untung gak kena holo nya anjir. Oke. Aduh gak kena anjir. Oke. It is mental. Clip. Oke. Mati gak lu? Anjir dia gak mati pak. Satu kali arrow. Gue mati. Ah fuck. Abis awakening gue imagine. Oke. Gue masih punya satu nyawa ya. Dia udah gak ada nyawa kan. Oke. Harusnya tinggal. Ya satu hit itu. Dia satu hit doang itu. Satu hit doang itu anjir. Satu hit. Black Flash. Allah. Oke, dai. Oke. Menang kan ya? Oke, sip. Ya, walaupun ngelag, entah kenapa gue masih bisa menang, gue gak ngerti juga anjir. Alright, next match. Alright, Yuji Itadori, let's go. Pingnya oke nih guys ya. Waduh, tiba-tiba 300, nani. Oke, lawan gue Grimjow kah? Yep, Grimjow. Tapi Grimjownya, entah kenapa dia berhenti di situ doang. Oke, gue gak tahu kenapa. What happened to you, man? Wah, nge-lag. Imagine. Dia nge-lag banget, anjir. Ya ampun.
Yo ampun yang ngelag banget. Oke. Oke, santai coy. Santai coy. Tenang coy. Oke. Oh shit. Gak kena. Oh shit. Oke, oke, brother. Oke, brother. Oke. Oke, brother. Pukulin brother. Pukulin brother. Divergent. Anjir, divergent. Oke. Oke. Pukulin, pukulin brother. Pukulin brother. Pukulin. Oke. Oke. Die. Mati gak dia? Alright, he die. Alright. Alright. Sumpah nih, siapa sih yang buat karakter Itadori anjir niat banget bikin Black Flash-nya gitu. Gua enggak bisa pak Black Flash-nya tuh. Entah kenapa. Gua enggak ngerti cara pakai Black Flash-nya anjir. Satu. Dua. Tuh kan, yang ketiganya itu loh. Gua enggak ngerti yang ketiganya. Oh shit. Brother. Apa kenapa gua anjir? Kick. Oh shit. Oke, santai cuy. Buset. Bisa teleport anjing tiba-tiba. Oke, gua lupa Grimjo masih OP anjir. Oke. Tuker. Aduh, di blok. Aduh. One. Oh shit. Oke. Oke, okay, shit. Oh shit, shit man. Oh shit man. Oh shit man. Oke. Oke, blok. Anji kick. Goodbye. Oke. Okay. My brother, let's go my brother. Where is he? My brother. Langsung. Oh, what? Dia blok ah. Oke. Okay. Oke, okay. Enggak kena. Dang. Manji kick. Oh shit, man. Oke, okay. Dia kena juga manji kick tapi ya. Dia kena juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, shit. No. Divergent. Oke. Okay. Oh shit, sakit banget anjir. Oke, okay, sakit banget. One. Two. What? How can it stop? Anjir. Susah pakai skill 2 ya, sumpah. Ini bukan karakter buat gue sih. Sumpah, ini bukan karakter buat gue. I don't know why, man. Susah, man. Susah banget, man. Oh shit, man. Oke. Okay. Ya, yeah, tapi gue udah bisa awaken sih. Apa gue awaken aja ya? Tunggu dulu. Karena dia awaken lebih OP, pak. Dari sini bisa nggak? Wah, dari sini bisa sebenarnya, tapi... Ih, blok, pak. Mampus. Oke, die. Alright, santuy. Satu. Wah, anjir. Oke, santuy, cuy. Oh, no, okay. My brother. Brother. Oh, shit, man. Brother. Black Flash. One. Two. Three. Oh my god, dia awaken. Oke, gue awaken juga. Dia awaken. Lagu SpongeBob, anjir. Lagu SpongeBob. Kena lu. Makan tuh. Wah, gak kena lagi arrow gue, anjir. Oke, okay, Divergent. Oh shit, what the fuck? Oke, okay, Divergent. Mati gak dia? Mati gak? Oke, okay, mati. Oke, okay, gue domain expansion. Yoi, Kitenkai. Perishi, mati. Udah mati kah? Oke, okay, dia mati. Oke. Okay. Hah, emang udah mati 4 kali? Gue gak nyadar, anjir. Oke. Okay. Oke, okay, yeah, dia udah mati 4 kali. Alright, next match. Alright, harusnya match terakhir kita ya. Dengan ping yang oke, okay, pingnya bagus. Kita coba ya teman-teman ya, tetap aja sih mau ping bagus juga. Gua black flash ya, itulah skill keduanya pokoknya ya. Itu susah pak pakainya pak, sumpah. Susah. Padahal itu sebenarnya bisa ngerusak blok loh, cuman susah sumpah enggak bohong. Susah pak, itu kalian timingnya mesti benar-benar tepat, mesti main terus sih. Mesti main terus sampai kalian dapat timingnya ya. Kalau kayak gua baru awal, oh ini Grimjo lagi yang tadi kah anjir? Hah? Yang tadi kah? Oke, okay, tuh hancur kan? Oke. Okay. Oh shit, man. What? One. Oke. Okay. What? Oh shit, man. Pas banget lagi hancur blok gua anjir. Oke, okay, sip. Alright. Tadi kenapa ya Black Flash? Gua perasaan ini deh. Timingnya harusnya pas dah. Tapi kenapa enggak kena ya? Oke. Okay. Oh shit, enggak kena. Oh shit. Oke. Okay. Black Flash. One. Two.
Oh shit man, Divergent. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Kena. Goodbye. Oke. Okay. Langsung aja, my brother. Where are you my brother? Dari situ bisa gak? Wah gak bisa, apa di-block aja. Di-block aja. Flash. What? Oh dang. Pas banget aja. Oke. Okay. Gimana sih cara pakainya itu, gue gak ngerti. What the heck, kok malah gue yang mental anjir. Nani. Kok malah gue yang mental anjir. Hai. What, kok di blok? Kok keburu anjir di blok. Wah. Anjir lah, baru gue mau masuk pakai Black Flash, malah gue yang mati anjir. Alright. Brother, where are you my brother? Sini my brother. Langsung. One. Two. Oke. Wah, anjir. Oke. Okay. My brother help me pull this. Pukulin nih guys. Aduh anjir, gua kena cok. Wah, itu brother gua diem doang cok. Bangke emang brother gua. Brother gua tidak berguna ibu. Dang. Black Flash. Satu. Dua. Mati kau. Oke, okay, sip, mati. Alright. Alright, alright, alright. Grimjo nih tadi bukan sih, apa beda ya? Kayak beda deh. Kayak beda deh, iya. Kayak beda deh. Oh fuck, really? Sorry guys. Gak boleh toxic. Satu. Brother. Malah gue mati, cok. Alright, gak apa. Santuy. Emang rada susah nih Itadori ya, anjir. Gak segampang yang kalian pikir loh, sumpah. Aduh, gue kira dia malah ngeblok. Oke. What? Kok kayak gitu sih? Oh shit man. Oke. Okay. Oke, santuy. Wait, gak kena. Bleh. Mati kau. Oke. Okay. Gue pengen ladder, gak bisa anjir. Deng, emang belum bisa gue ladder anjir. Oke. Okay. Oh shit. Dia mau wake it gak? No, wait, dia gak kena. Wait. Ah, dang. Oke, okay, saatnya gue diversion. Oke, okay, dia mati. Sip. Dia mati. Oke. Okay. Gue masih bisa gak? Brother, where are you? Tukar tempat, brother. Yah, di blok anjir. Wait. Anjir, gue juga kena dong. Black Flash. Satu. Dua. Anjir, gimana sih timingnya? Gue gak ngerti, sumpah. Timingnya gak jelas, anjir. Gue kena lah. Dia bener mati kan? Dia bener mati. Mau mana kamu? Oke. Mati gak ya? Gue langsung aja kali ya. Rio kita yang kali ya. Mana dia? Ah, udah mati. Anjir, gue gak ngerti anjir. Gue belum Rio kita yang udah mati lagi. What the heck? Next match. Apaan ini? Ini gak gue hitung ya karena masih sama. Grimjoy juga kayaknya. Alright, please. Last match. Lawan gue demigod. Gue gak yakin menang sih anjir. Apalagi Itadori susah. Let's go ya, udahlah. Let's go lah, bodo amat lah. Apapun yang terjadi. Terjadilah anjir. Let's go. Pingnya bagus anjir. Sumpah pingnya bagus banget. Ini gue main jam 3 pagi kalau kalian mau tahu cuy. Jam 3 pagi gue baru dapet ping segini cuy ya. Gak ngerti lagi gue anjir. Dari tadi siang tuh gue coba untuk rekaman. Pingnya jelek banget anjir. Aduh, let's go. Wah, dia Itadori juga anjir. Alright. Oke, gagal. Oke. Okay. Oke. Okay. Sama gak tuh anjir? Sama gak tuh? Oke. Okay. Gue dulu. Oke. Okay. Oh shit. Gue baru mau ladder, gak bisa anjir, sumpah. Susah, ya kan? Kalau di training itu gampang gitu ladder. Di sini gak bisa anjir. Oh shit, man. Oh shit. Mati gue anjir. Brother. Tuker, brother. One. Two. What? How in the heck? Susah banget anjir Black Flash. Gak ngerti gue sampai sekarang cara pakai Black Flash anjir. Oh shit. Wait, gak kena. Oke. Oke. Santuy cuy. My brother. Aduh, shit man. Satu. Duh, oh shit man, gak kena anjir. Oke. Okay. Block. Santuy cuy, ya gak kena. Bleh.
wait, gak kena. Dia juga ah shit man, dang gue kena divergennya. Anjir, oke lah, gak apa-apa, santuy. Wait, untung gue ngeblok aja barusan, sumpah. Sini lo. Aduh, kenapa gue yang pindah? Satu, dua, tiga. Oke, dia udah mati. Oke, ya Black Flash. Ya, ya begitulah ya, pokoknya Black Flash lah ya. Skill yang sulit anjir dipakai, gak ngerti gue cara pakai, cok. Gak ngerti gue anjir. Oke. Oh shit, kena lagi anjir. Oh shit, kena lagi anjir. Dang. Mati gue anjir. No. No. Satu. Aduh anjir. Oke, brother. Brother. Ah. Brother. Oh, satu. Dua. Oh shit. Oh shit. Oke. Sengit anjir. Itadori melawan Itadori, imagine. Let's go. Let's go. Di dua-duanya enggak bisa M1 anjir, ketahuan banget. dia bisa sih, dia bisa dikit sih. Gue enggak bisa anjir. Wait, enggak kena. Awas, ntar dia Black Flash. Dia tukar tempat, brother. Dia tukar tempat, Black Flash. Satu. Dua. Kena. Oke, gue yang menang. Gue yang masih menang. Alright. Sini lo, cok. Sini lo, anjir. Kaget gue, cok. Kaget, anjir. What the heck? Dia sembunyi dong, anjir. Poker bisa gak? Dari sini bisa gak ya? Anjir. Oh. Anjir. Oke, sip. Jangan santuy. Oke. Sip. Oh shit, malah gue yang kena anjir. Tidak, my brother. Brother gue pergi anjir. Nani, no. My brother, no. No. Satu. Dua. Awaken. Oke. Okay. Gue berhasil awaken duluan. Oke. Okay. Oh, dia awaken juga. Dia awaken juga. Ah, dia sakit, cu. No. Kena lu. Nih. Gue duluan kan kena. Cliff. Oke. Okay. Cliff. Oh, shit. Wait, block. Awas dismantle-nya, cu. Awas dismantle-nya. Wes, dia kena. But. Wait. What? Cliff! Dih, hidup lagi. What the heck? Kok dia bisa kayak gitu, cok? Oke, dia bisa kayak gitu. Gua gak tahu ya, anjir. Oh, gua juga bisa, anjir. Oh, ternyata. Oh, gua baru. Oke, sip. Oh, shit. Ryuiki Tenkai. Mati lu, cok. Mati lu, anjing. Ryuiki Tenkai. Gua juga mati, cok. Aduh, shit. Gua juga mati. Lah. Oh, dia berenang di bawah. Lah. Oh, sama nyawanya ya? Oke. Okay. Fuck! Really, dude? Really? Oke, okay, coy. Oh, shit, man. Come here, yuk. Oke. Okay. Bye. Shit, dari kita sama, cok. Tukar. Santuy. Tuker blok, Black Flash. Satu, dua, tiga. Oke. Anjir, gue barusan bisa langsung Black Flash. Tiga, pak. GG, anjir. Anjir, oke. Ya, itu dia teman-teman untuk Itadori ya, Yuji Itadori. Entah gimana gue menang. Kadang-kadang gak jelas ya, DT cuma tiga tapi gue menang. Kadang-kadang lima tapi gue menang. Si anjir. Ya udahlah ya, oke. Ya, itu dia untuk Yuji Itadori. GG banget sumpah ngabong. Menurut gue ini karakter OP kalau kalian ngerti makainya. OP kalau kalian ngerti pakainya. Kalau kayak gue gak ngerti makainya ya. Kalian bisa lihat dari tadi gue main berantakan banget, gak jelas. Mainnya gak jelas, bener-bener gak jelas itu. Dan gue masih menang, itu hoki banget sih. Hoki banget ketemu orangnya, emang orangnya kayaknya cupu aja ya. Kalau ketemu orang yang bisa main Itadori Yuji, meninggal kalian sumpah. Gue udah ngelawan orang yang pakai Itadori Yuji yang jago, pak. Meninggal gue bener-bener 4-0, pak. Gila tuh, darah dia berkurang kayak cuman setengah doang anjir. Gue bener-bener dibantai abis sih. Ya ini OP sih, karakter ini OP sebenarnya kalau kalian ngerti pakainya ya. Gue gak rekomen kalian pakai kalau kalian baru-baru main ABA ya. Karena kalian mesti belajar mekaniknya dulu sih. Kayak ladder gitu segala macam ya. Kayak tilt segala macam lah. Itu kalian mesti belajar dulu. Baru kalian bisa manfaatin semua skillnya si Yuji dulu ya. Kalau kalian gak bisa, ya kalian bisa lihat kayak gue. Hasilnya kayak gimana. Ya begitu. Oke, itu dia untuk video kita kali ini. Lagi jangan suka, dislike kalau kalian gak suka.
subscribe yang mau. Gak usah subscribe, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Star Plus.